Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Enam artis yang resmi bercerai di tahun 2022. Menjalani kehidupan rumah tangga tentu bukanlah hal yang mudah. Banyak pasangan yang mengalami konflik rumah tangga, baik yang disebabkan dari kedua belah pihak maupun dari luar. Hal ini bisa dialami siapa saja, bahkan artis sekalipun. Siapa saja artis tanah air yang harus memutuskan untuk bercerai di awal tahun 2022, tonton video ini sampai selesai. Satu, Ola Ramlan. Ola Ramlan akhirnya resmi bercerai dengan Aufar Hutapea. Keduanya mengakhiri rumah tangga yang telah dibina sejak tahun 2012 lalu. Keduanya resmi bercerai pada tanggal 11 April tahun 2022. Ola Ramlan sudah mantap untuk berpisah dengan Aufar Hutapea. Ola mengaku sudah lama berpikiran untuk mengakhiri hubungan dengan suaminya tersebut. Hal ini lantaran dirinya dan Aufar sudah tak sejalan lagi. Dua, Rita Amelia. Rita Amelia, ibunda Nagita Slavina, resmi bercerai dengan Basuki Wijaya pada tanggal 14 April tahun 2022. Pernikahan ini merupakan pernikahan kedua bagi Rita Amelia. Keduanya telah bersama selama 5 tahun. Namun karena sudah tak sejalan, Rita Amelia memilih untuk bercerai dari suaminya. Perceraian keduanya, tak ada pembahasan tentang harta gonogini. Tiga, Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat dan Puput resmi bercerai. Keputusan ini diambil Puput untuk berpisah dengan Dodi Sudrajat. Ia menggugat cerai ayah mendiang Vanessa Angel tersebut. Puput mengaku dirinya dan Dodi sudah tak sejalan. Selain itu, ia mengaku Dodi tak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk dirinya. Empat, Ronald Surapraja. Ronald Surapraja menggugat cerai Seruni di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pernikahan yang sudah terjalin selama 14 tahun itu harus berakhir dengan perceraian. Ronald tak menjelaskan permasalahannya dengan sang istri. Ia hanya menyebut perceraian merupakan jalan terbaik untuk rumah tangganya. Hingga kini pasangan ini masih menjalani tahap sidang perceraian. Lima, Jonathan Frizzy. Jonathan Frizzy dan Dena Devanka resmi bercerai. Pengadilan Agama Jakarta Selatan memastikan pernikahan pasangan ini berakhir pada tanggal 17 Februari tahun 2022. Dena mengaku, keputusan ini menjadi pilihan terbaik untuknya dan anak-anaknya. Dena juga bersyukur, setelah proses panjang ia resmi bercerai dengan pria yang akrab disapa Ijong tersebut. Enam, Natalie Holzer dan Sule. Terakhir,
Natalie Holzer dan komedian Sule, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, telah membaca putusan cerai bagi Sule dan Natalie Holzer pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 lalu. Baik Sule maupun Natalie Holzer wajib mematuhi kesepakatan sebelumnya, di antaranya, Sule memberikan 2 mobil, rumah, dan nafkah anak sebesar 25 juta rupiah per bulan.